Bumbu mempersembahkan Kabeh Iso Soge. Dapatkan hadiah total 108 juta rupiah. Diundi setiap minggunya. Caranya mudah. Masukkan 4 kemasan saset tepung bumbu 80 atau 100 gram varian apapun beserta 1 lembar fotokopi KTP atau SIM ke gedung JTV Surabaya. Jangan lewatkan pengundiannya di acara Stasiun Dangdut JTV jam 13.00. Saset tepung bumbu, opo sing ora iso. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Warna-Warni Nusantara. Sejumlah informasi dari Nusantara, diantaranya budaya, kuliner, dan tempat wisata, kami hadirkan untuk Anda. Patung kuda raksasa ini kini menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Bahwa dalam satu hari bisa memproduksi teh daun kopi sebanyak 1000 pot. Para pengunjung mengaku sangat menikmati kesegaran stroberi yang langsung dipetik dari tanamannya. Dulur, bangsa sing gede iku, bangsa sing iso ngregani sejarah. Lumantaran tokoh blakeran iki, ayo. Ya apa carane ngregani sejarah? Takjak ning acara blakeran mlaku-mlaku ning Surabaya lan Jawa Timur. Nah, dulur, setelan TV-mu deloken acara blakeran setiap dino Minggu pukul 9:30 malam. Ojo lali. Sugeng telu terep pojok kampung yang pada kemarin penyelidik karo berita-berita boso Surabaya. Teko kasil patroli cyber akhirnya ngerui identitas merek nyekel ke telu pelaku anggota sindikat karting. Di bedel mate telu pelaku maling drone titik salah si jini kelepu residu bis perkoro rojo pati. Warung kanji kuis manen tarini masih turun lalu panen. Keputusan warung budal teko mas kapai iku kaitannya wabah virus corona. Cinta kita kepada Rasul minimal dengan bersemangat memperbanyak baca surat kepada kita. Hanya dengan meneti ke dalam diri kita akan mengalami perubahan. Merubah akhlak adalah merubah rasa. Urip niki harus yakin, yakin, yakin. Monggo Gusti Allah gak ono sing angel. Muliakan Kanjeng. Yakin di panjenengan uripe bakal dimulyakno Gusti. Siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Di pasar ini biasanya jahe sangat banyak. Namun sejak adanya virus corona, keberadaan jahe terus menipis. Sejak sebulan terakhir, permintaan terhadap masker jenis ini melonjak. Gula impor akan dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Ketiganya meninggal secara bersamaan usai menyantap ikan buntal. Sopir hilang kendali dan oleng ke kanan sehingga kendaraan terjun bebas ke sawah. Iki urung main, Bro. Lah durung main terus maine kapan? Loh, nek main iki ya ning JTV. Lah dinone iki. Selamat malam pemirsa, Pojok Pintu kembali hadir menyapa Anda. Di kampung ini, puluhan rumah bercat warna-warni dipenuhi tulisan diksi Parian khas Suroboyoan. Sindikat Curanmor spesialis minimarket ini sudah beraksi di 20 TKP. Sosialisasi tak hanya dilakukan dengan pemaparan, tetapi juga dengan mengecek kesehatan paru-paru menggunakan spirometri. Dua desa yang tak jauh dari lumpur Lapindo tersebut terendam banjir setinggi 30 cm. Saksikan Ngomah Wae bareng JTV, kumpulan video kreatif kiriman pemirsa setiap hari di jam-jam berikut ini. 11.25, 17.00, dan 20.00. Kirimkan terus video atau vlog pemirsa ke nomor WA 0821-4320-0820 dan email ke ngomahwaebarengjtv2020@gmail.com hingga batas pengiriman 28 April 2020. Ngomah Wae bareng JTV.
Indonesia tanggap corona. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Putus mata rantai penyebaran corona. Lindungi diri Anda, orang-orang terdekat dan banyak lagi yang lainnya dengan cara-cara berikut ini. Apabila Anda merasa tertular COVID-19, hubungi hotline Pemprov Jawa Timur. Ingat, COVID-19 bisa disembuhkan. Jaga kesehatan fisik, tetap tenang, dan berpikir positif. Pesan ini disampaikan oleh JTV mengadakan lomba video atau dengan tagar Ngomah Wae bareng JTV. Masyarakat bisa mengirimkan video atau vlog berdurasi 2 hingga 4 menit melalui WA 0821-4320-0820 atau email ngomahaibarengjtv2020@gmail.com. Dengan ketentuan umum, saksikan terus JTV karena masih banyak lagi lomba video atau vlog kategori kompetisi dengan tema TikTok keluarga, masak bareng keluarga, Dandan Ayu, olahraga, do it yourself, keluarga, melawan corona. Dan dapatkan hadiah menarik bagi 100 pengirim pertama dan hadiah jutaan rupiah bagi pemenang terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat melalui akun official social media JTV, Facebook, JTV Spasi Re, Instagram, @JTV_Re, Twitter, JTV Spasi Re, dan YouTube channel, JTV Spasi Re. Ngomah wae bareng JTV. Dangdut.
Dapatkan hadiah total 108 juta rupiah diundi setiap minggunya. Caranya mudah. Masukkan 4 kemasan sasa tepung bumbu 80 atau 100 gram varian apapun beserta 1 lembar fotokopi KTP atau SIM ke gedung JTV Surabaya. Jangan lewatkan pengundiannya di acara Stasiun Dangdut JTV jam 13.00. Sasa tepung bumbu, opo sing ora iso. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka sama D1-nya ketemu 4. 4, betul. Namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur. Sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu. Sangkan paraning dumadi nek bahasa Arabe innalillahi wa inna ilaihi. Sangkane awake dhewe innalillah dari Allah, dumadinya adalah ilaihi roji'un. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan ucapan untuk orang mati, tapi ucapan untuk orang hidup. Ngono ya, Rek ya. Setiap tetes air dari Allah yang menimpa rambutmu, kepalamu, mudah-mudahan merupakan datangnya rizki Allah kepadamu. JTV mengadakan lomba video atau vlog dengan tagar Ngomah Wae bareng JTV. Masyarakat bisa mengirimkan video atau vlog berdurasi 2 hingga 4 menit melalui WA 0821-4320-0820 atau email ngomahaibarengjtv2020@gmail.com dengan ketentuan umum. Saksikan terus JTV karena masih banyak lagi lomba video atau vlog kategori kompetisi dengan tema TikTok keluarga, masak bareng keluarga, Dandan Ayu, olahraga, do it yourself, keluarga, melawan corona. Dan dapatkan hadiah menarik bagi 100 pengirim pertama dan hadiah jutaan rupiah bagi pemenang terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat melalui akun official social media JTV, Facebook, JTV Spasire, Instagram, @JTV_re, Twitter, JTV Spasire, dan YouTube channel JTV Spasire. Ngomah wae bareng JTV. Indonesia tanggap corona. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Putus mata rantai penyebaran corona. Lindungi diri Anda, orang-orang terdekat, dan banyak lagi yang lainnya dengan cara-cara berikut ini. Apabila Anda merasa tertular COVID-19, hubungi Hotline Pemprov Jawa Timur. Ingat, COVID-19 bisa disembuhkan. Jaga kesehatan fisik, tetap tenang, dan berpikir positif. Pesan ini disampaikan oleh... Lagi dalam warna-warni Nusantara. Sejumlah informasi dari Nusantara, diantaranya budaya, kuliner, dan tempat wisata, kami hadirkan untuk Anda. Patung kuda raksasa ini kini menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Bahwa dalam satu hari bisa memproduksi teh daun kopi sebanyak 1,000 pak. Para pengunjung mengaku sangat menikmati kesegaran stroberi yang langsung dipetik dari tanamannya.
Sugeng telu terek pojok kampung yang pada kemarin penyelidik karo berita-berita boso Surabaya. Teko kasil patroli cyber akhirnya ngerui identitas mereknya ke ketelu pelaku anggota sindikat karting. Di bedel mate telu pelaku maling drone titik salah si jini kelepu residivis perkara Rojopati. Koro wong tangki kuwis maning tarini masih durung layai panen. Keputusan wurung budal teko maskapai iku kaitane wabah virus corona. Saksikan Ngomah Wae bareng JTV, kumpulan video kreatif kiriman pemirsa setiap hari di jam-jam berikut ini. 11.25, 17.00, dan 20.00. Kirimkan terus video atau vlog pemirsa ke nomor WA 0821-4320-0820 dan email ke ngomahwaebarengjtv2020@gmail.com hingga batas pengiriman 28 April 2020. Ngomah Wae bareng JTV. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Di kampung ini, puluhan rumah bercat warna-warni dipenuhi tulisan diksi Parian khas Suroboyoan. Sindikat curanmor spesialis minimarket ini sudah beraksi di 20 TKP. Sosialisasi tak hanya dilakukan dengan pemaparan, tetapi juga dengan mengecek kesehatan paru-paru menggunakan spirometri. Dua desa yang tak jauh dari lumpur lapindo tersebut terendam banjir setinggi 30 cm. Dulur, bangsa sing gedhe iku bangsa sing iso ngregani sejarah. Lumantaran tekok blakeran iki, ayo. Ya apa carane ngregani sejarah? Takjak ning acara blakeran mlaku-mlaku ning Surabaya lan Jawa Timur. Nah, dulur, setelan TV-mu deloken acara blakeran setiap dino Minggu pukul 9:30 malam. Ojo lali. Kita kepada slot minimal dengan bahasa ucapan memperbanyak baca slot kepada kita. Hanya dengan meniti ke dalam diri kita akan mengalami perubahan. Merubah akhlak adalah merubah rasa. Urip niki harus yakin, yakin, yakin. Monggo Gusti Allah gak ono sing angel. Muliakan Kanjeng. Yakin panjenengan uripe bakal dimulyakno Gusti. Ku tercinta dari tulus.
Dapatkan hadiah total 108 juta rupiah diundi setiap minggunya. Caranya mudah. Masukkan 4 kemasan Sasa tepung bumbu 80 atau 100 gram varian apapun beserta 1 lembar fotokopi KTP atau SIM ke gedung JTV Surabaya. Jangan lewatkan pengundiannya di acara Stasiun Dangdut JTV jam 13.00. Sasa tepung bumbu, opo sing ora iso. Dulur, bangsa sing gede iku, bangsa sing iso ngeregani sejarah. Lumantaran tekok blakeran iki, ayo. Ya apa carane ngeregani sejarah? Takjak ning acara blakeran mlaku-mlaku ning Surabaya lan Jawa Timur. Nah, dulur, setelan TV-mu deloken acara blakeran setiap dino Minggu pukul 9:30 malam. Ojo lali. Kita kepada slot minimal dengan bersemangat memperbanyak baca slot kepada kita. Hanya dengan meniti ke dalam diri kita akan mengalami perubahan. Merubah akhlak adalah merubah rasa. Urip niki harus yakin, yakin, yakin. Monggo Gusti Allah gak ono sing angel. Muliakan Kanjeng. Yakin panjenengan uripe bakal dimulyakno Gusti. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Di pasar ini biasanya jahe sangat banyak. Namun sejak adanya virus corona, keberadaan jahe terus menipis. Sejak sebulan terakhir, permintaan terhadap masker jenis ini melonjak.
Gula impor akan dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Ketiganya meninggal secara bersamaan usai menyantap ikan buntal. Sopir hilang kendali dan oleng ke kanan sehingga kendaraan terjun bebas ke sawah. Iki urung main, Rob. Lah durung main terus maine kapan? Loh, nek main iki ya ning JTV. Lah dinone iki. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Di kampung ini, puluhan rumah bercat warna-warni dipenuhi tulisan diksi Parian Kasuroboyoan. Sindikat Curanmor spesialis minimarket ini sudah beraksi di 20 TKP. Sosialisasi tak hanya dilakukan dengan pemaparan, tetapi juga dengan mengecek kesehatan paru-paru menggunakan spirometri. Dua desa yang tak jauh dari lumpur lapindo tersebut terendam banjir setinggi 30 cm. Sangkan paraning dumadi nek basa arabe innalillahi wa inna ilaihi. Sangkane awake dhewe innalillah dari Allah, dumadinya adalah ilaihi rajiun. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan ucapan untuk orang mati, tapi ucapan untuk orang hidup. Ngono ya, Rek ya. Setiap tetes air dari Allah yang menimpa rambutmu, kepalamu, mudah-mudahan merupakan datangnya rizki Allah kepadamu. Sekali bintang yang mempunyai makna dengan kata-kata di dalamnya. Ingat, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka D1-nya ketemu 4. Betul. Namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu. Saksikan Ngomah Wae bareng JTV, kumpulan video kreatif kiriman pemirsa setiap hari di jam-jam berikut ini. 11.25, 17.00, dan 20.00. Kirimkan terus video atau vlog pemirsa ke nomor WA 0821-4320-0820 dan email ke ngomahwaebarengjtv2020@gmail.com hingga batas pengiriman 28 April 2020. Ngomah Wae bareng JTV. JTV mengadakan lomba video atau vlog dengan tagar Ngomah Wae bareng JTV. Masyarakat bisa mengirimkan video atau vlog berdurasi 2 hingga 4 menit melalui WA 0821-4320-0820 atau email ngomahwaebarengjtv2020@gmail.com dengan ketentuan umum. Saksikan terus JTV, karena masih banyak lagi lomba video atau vlog kategori kompetisi dengan tema TikTok Keluarga, Masak Bareng Keluarga, Dandan Ayu, Olahraga, Do It Yourself, Keluarga, Melawan Corona. Dan dapatkan hadiah menarik bagi 100 pengirim pertama dan hadiah jutaan rupiah bagi pemenang terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat melalui akun official social media JTV, Facebook, JTV Spasi, Instagram @JTV_re, Twitter @JTV_re, dan YouTube channel @JTV_re. Ngomah Wae bareng JTV. Indonesia tanggap corona. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Putus mata rantai penyebaran corona. Lindungi diri Anda, orang-orang terdekat, dan banyak lagi yang lainnya dengan cara-cara berikut ini. Apabila Anda merasa tertular COVID-19, hubungi hotline Pemprov Jawa Timur.
Ingat, COVID-19 bisa disembuhkan. Jaga kesehatan fisik, tetap tenang, dan berpikir positif. Pesan ini disampaikan oleh...
studio. Bahwa dia punya cinta. Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan... Saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Swap setiap harinya, hanya di JTV. JTV mengadakan lomba video atau vlog dengan tagar Ngomah Wae bareng JTV. Masyarakat bisa mengirimkan video atau vlog berdurasi 2 hingga 4 menit melalui WA 0821 4320 0820 atau email
ngomahai@gmail.com dengan ketentuan umum. Saksikan terus JTV karena masih banyak lagi lomba video atau vlog kategori kompetisi dengan tema TikTok keluarga, masak bareng keluarga, Dandan Ayu, olahraga, do it yourself, keluarga, melawan corona. Dan dapatkan hadiah menarik bagi 100 pengirim pertama dan hadiah jutaan rupiah bagi pemenang terbaik. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat melalui akun official social media JTV, Facebook, JTV. Instagram @JTV_re, Twitter @JTV_re, dan YouTube channel @JTV_re. Ngomah wae bareng JTV. Nusantara. Sejumlah informasi dari Nusantara, diantaranya budaya, kuliner, dan tempat wisata, kami hadirkan untuk Anda. Patung kuda raksasa ini kini menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Bahwa dalam satu hari bisa memproduksi teh daun kopi sebanyak 1000 pak. Para pengunjung mengaku sangat menikmati kesegaran stroberi yang langsung dipetuk dari tanamannya. Dulur, bangsa sing gede iku, bangsa sing iso ngergani sejarah. Lumantaran tokoh belakeran iki, ayo. Ya apa carane ngergani sejarah? Takjak ning acara belakeran mlaku-mlaku ning Surabaya lan Jawa Timur. Nah, dulur, setelan TV-mu deloken acara belakeran setiap dino Minggu pukul 9:30 malam. Ojo lali. Kita kepada slot minimal dengan dasar ucapan memperbanyak baca slot kepada diri. Hanya dengan meneti ke dalam diri kita akan mengalami perubahan. Merubah akhlak adalah merubah rasa. Urip niki harus yakin, yakin, yakin. Munggu Gusti Allah gak ono sing angel. Muliakan Kanjeng Nabi. Yakin panjenengan uripe bakal dimulyakno Gusti. Sugeng telu terep pojok kampung yang perikemahe penyelidiki karo berita-berita boso Surabaya. Teko kasil patroli cyber akhirnya ngerui identitas merek nyekel ke telu pelaku anggota sindikat karting. Di bedel mate telu pelaku maling drone titiku salah si jini kelepu residuvis perkoro rojo pati. Warung kan rujuwis manen tarini masih durung wayai panen. Keputusan warung budal teko mas kapai iku kaitannya wabah virus corona. Indonesia tanggap corona. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Putus mata rantai penyebaran corona. Lindungi diri Anda, orang-orang terdekat, dan banyak lagi yang lainnya dengan cara-cara berikut ini. Apabila Anda merasa tertular COVID-19, hubungi Hotline Pemprov Jawa Timur. Ingat, COVID-19 bisa disembuhkan. Jaga kesehatan fisik, tetap tenang, dan berpikir positif. Pesan ini disampaikan oleh... Dengan kata-kata di dalamnya. Ingat, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka sama D1-nya ketemu 4. 4, betul. Namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur. Sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda.
Di kampung ini, puluhan rumah bercat warna-warni dipenuhi tulisan diksi Parian Khas Suroboyoan. Sindikat Curanmor spesialis minimarket ini sudah beraksi di 20 TKP. Sosialisasi tak hanya dilakukan dengan pemaparan, tetapi juga dengan mengecek kesehatan paru-paru menggunakan spirometri. Dua desa yang tak jauh dari lumpur Lapindo tersebut terendam banjir setinggi 30 cm. Iki urung main, Prof. Lah durung main terus maine kapan? Loh, nek main iki ya ning JTV. Lah dinone iki.
Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Swap setiap harinya hanya di JTV. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Di pasar ini biasanya jahe sangat banyak. Namun sejak adanya virus corona, keberadaan jahe terus menipis.
Sejak sebulan terakhir, permintaan terhadap masker jenis ini melonjak. Gula impor akan dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Ketiganya meninggal secara bersamaan usai menyantap ikan buntal. Sopir hilang kendali dan oleng ke kanan sehingga kendaraan terjun bebas ke sawah. Iki urung main, Rob. Lah durung main terus maine kapan? Loh, nek main iki ya ning JTV. Lah dinone iki. Selamat pemirsa, Pojok Pintu kembali hadir menyapa Anda. Di kampung ini, puluhan rumah bercat warna-warni dipenuhi tulisan diksi Parian Khas Suroboyoan. Sindikat Curanmor spesialis minimarket ini sudah beraksi di 20 TKP. Sosialisasi tak hanya dilakukan dengan pemaparan, tetapi juga dengan mengecek kesehatan paru-paru menggunakan spirometri. Dua desa yang tak jauh dari lumpur lapindo tersebut terendam banjir setinggi 30 cm. Sangkan paraning dumadi nek basa rapi innalillahi wa inna ilaihi. Sangkane awake dhewe innalillah dari Allah, dumadinya adalah ilaihi rajiun. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan ucapan untuk orang mati, tapi ucapan untuk orang hidup. Ngono ya, Rek ya. Setiap tetes air dari Allah yang menimpa rambutmu, kepalamu, mudah-mudahan merupakan datangnya rizki Allah kepadamu. Bareng JTV, kumpulan video kreatif kiriman pemirsa setiap hari di jam-jam berikut ini. 11.25, 17.00, dan 20.00. Kirimkan terus video atau vlog pemirsa ke nomor WA 0821-4320-0820 dan email ke ngomahwaebarengjtv2020@gmail.com hingga batas pengiriman 28 April 2020. Ngomah Wae bareng JTV. Indonesia tanggap corona. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Putus mata rantai penyebaran corona. Lindungi diri Anda, orang-orang terdekat, dan banyak lagi yang lainnya dengan cara-cara berikut ini. Apabila Anda merasa tertular COVID-19, hubungi Hotline Pemprov Jawa Timur. Ingat, COVID-19 bisa disembuhkan. Jaga kesehatan fisik, tetap tenang, dan berpikir positif. Pesan ini disampaikan oleh... Pojok kampung. Berita-berita Boso Surabaya. Teko kasil patroli cyber akhirnya ngerui identitas mereknya ke telu pelaku anggota sindikat karting. Di bedel mata F telu pelaku maling drone titiku salah si jini kelepu residivis perkara rojopati. Warung panci kuis manen parini masih turun wangil panen. Keputusan warung budal teko mas kapai iku kaitannya wabah virus corona. Sekali bintang yang mempunyai makna
dengan kata-kata di dalamnya. Ingat, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka sama D1-nya ketemu 4. 4, betul. Namanya lobus yang bagian kanan dan juga yang bagian kiri. CO2 dengan air kapur. Sehingga terbentuk kalsium karbonat seperti itu.